pada tahun 1850, seorang petani Skotlandia menemukan sesuatu yang telah tersembunyi selama ribuan tahun di dalam tanah saat tanpa disengaja ia mencoba memindahkan sebuah batu. Awalnya, apa yang dilihatnya tampak terlalu aneh, namun kenyataannya tidak dapat dipungkiri. Memang benar terdapat sebuah kota yang telah tersembunyi dan para ahli percaya bahwa pemukiman tersebut bernama Skarabrae, yang ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kota ini tetap utuh meskipun telah lama tertimbun bukit pasir. Para peneliti mengatakan ini adalah salah satu permukiman permanen paling kuno di Inggris. Kira-kira sekitar 50-100 orang pernah tinggal di rumah Skarabrae, tetapi hanya ada 8 rumah yang masih bisa ditemukan. Dalam setiap rumah ada sebuah pintu besar yang terbuat dari batu yang memisahkan setiap ruangan, akan tetapi semuanya terhubung melalui sistem terowongan yang besar. Ada sejumlah ruangan yang digunakan sebagai tempat tidur dan terdapat pula tempat menyimpan ikan hidup di tempat penyimpanan yang tahan air. Kemungkinan ikan tersebut merupakan sumber makanan utama mereka. Ditemukan pula sebuah artefak aneh di Skarabrae. Artefak tersebut sudah sangat terpelihara dengan baik sehingga beberapa orang menyebut Skarabrae dengan sebutan Tepompei Skotlandia.